kita jalan cukup jauh ya, tadi dari sana ke tempat layangannya. Rantas bang. Tai, 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 alasan. Wah, Koanen kan ini udah main layangan sejak tahun 2000, bener ya? Tahun 98. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gudang Layangan. Hari ini saya dan Bang Memet main layangan lagi biar badannya ngeluarin keringet teman-teman. Karena selama PPKM ini kalau cuma di rumah aja kita malah bener nggak kena virus tapi bisa sakit yang lainnya teman-teman kalau nggak gerak. Itu ya Bang ya? Betul, harus banyak gerak. Harus banyak gerak biar? Biar sehat jasmani dan rohani. Biar jasmani. Sehat jasmani maksudnya. Nah, tuh lokasi layangannya ada di depan sana, teman-teman. Jadi, kita jalan cukup jauh ya. Tadi dari sana ke tempat layangannya. Ini udah hampir sampai. Ah, udah cukup ramai nih. Ini ada tetua juga. Ada mbah-mbah. Ada orang muda juga. Banyak teman-teman. Kita coba dulu guys, biar kalau di atas enggak piring apa enggak munting. Kita coba dulu. Harus pakai ini biar safety. Namanya apa itu? Ini namanya kalau di sini selontongan. Selontongan, pelindung jari ya. Pelindung jari. Enggak bang, itu biasanya kalau layangan sofa itu pakainya kertas minyak. Kamu kok pakai? Biasanya tergantung cuaca. Biasanya itu kan kalau panas, kalau kertas minyak kan ada yang biasanya ada yang kalau dipakai siang itu biasanya kertasnya kayak apa ya? Narik apa ketarik gitu loh. Narik jadi kayak ke sayapnya ya, itu ya. Sayapnya jadi melengkung gitu ya. Kalau tisu biasanya itu kalau panas mending pakai yang ini. Pakai soalnya tisu. Ini kan memantulkan cahaya panasnya itu. Terus warna juga pengaruh ya bang ya? Kalau warna juga pengaruh. Biasanya kan ada yang kalau sudah mendung, sudah terlanjur pakai yang putih. Putih biasanya kan nggak kelihatan. Iya, bener sih. Jadi kalau agak gelap gitu, mending pakai yang warnanya coklat ya, gitu ya. Betul. Ada contohnya ini bang. Oh, bawa ini. Nih. Nah, yang ini. Misalnya gini nih. Ini. Jadi kalau ini sama-sama tisu ya bang ya. Sama tisu. Jadi kalau sama. Mendung mendingan pakai yang coklat ini. Coklat di langit lebih kelihatan ya. Terus ngaruh sih nggak bang masalah kena angin atau enggaknya nanti? Kalau masalah tekanan angin nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya. Jadi sebenarnya sama aja ya. Sama cuma aja. Orang-orang sih terlalu fanatik mungkin ya. Biasanya ada yang gitu biasanya. Biasanya. Aku kalau nggak coklat nggak. Mainnya kurang gimana gitu. Kurang pede. Kalau saya sih sama saja. Sama aja. Yang penting kan jokinya bang ya. Betul. Yuk bang, ayo. Naikin bang. Oke, siap. Awas saya pelengganku munggah mudun efek. Oh. Dimana tak kayak pelari loh. Bunyi bener ya anjing. Pas saya minta ambun. Pelari. Nah, munggahnya juna wis dimana tak kayak pelari. Ngro Feb. Cik kepala kok. Hei, ayo yo. Hei. Yo. Oke, kalau ini poin saudara-saudara. Ayo ke revan selanjutnya.
Mas Hadi. Ayo Mas Hadi. Oh anu, ancrut, ancrut. Oh. Mana layanganmu, Bang? Oh. Labib. Awas persekian detik. Awas. Ini harus agak mundur nih, teman-teman. Bahaya kalau jepret. Sip. Jepretan berapa kali tadi, Bang? Ayo, 3 bang. Kali baru putus. Oh, bang, okay. Lawan aku, Bang. Bang, ajarin aku, Bang. Ya, Bang. Ayo, Bang. Saya antri, Bang. Tuh si Erik mau ke sebelah sana tuh, teman-teman. Mau ngelawan Bang Mehmet tuh. Bisa menang kamu, Bang? Oh iya, ini harus diri. Harga diri. Wes, angel. Kalau kalah awas ya. Oke, sudah mulai. Oh. Belum kena jepretan pertama. Oh, uluran, teman-teman. Aduh. Bang. Kalah, Bang, Bang. Bang. Kalah, Bang. Rantas, Bang. Tai, tai. Tai, alasan. Alasan. Oh. Diajak uluran tuh, teman-teman. Bang, kenapa, Bang? Nah, teman-teman, ini yang kemarin request mau di vlogin atau mau diwawancarain kok aneh nih, kenapa maskernya dipakai itu kok tato. Waduh, gua ya. Kamu bawa amunisi berapa hari ini kok? Banyak itu saya bawa. Waduh, satu kresek ini penuh nih. Penuh. Ini layangannya sendiri apa campur? Layangan sendiri sama layangan campur aja. Maksudnya brand sendiri? Ada brand sendiri, ada yang beli. Ada yang beli punya orang juga berarti ya. Punya ya, gitu. Terus kok aneh ini suka pakai matot apa molor sih kok? Molor. Suka pakai molor? Iya. Berarti nggak pernah pakai matot ya? Tidak pernah. Nggak pernah sama sekali. Terus kok aneh? Kok aneh kan ini udah main layangan sejak tahun 2000, bener ya? Tahun 98. Oh malah 98 ya? Hmm. Terus kenapa sih kok suka banget dengan dunia layangan ini? Alasannya apa, Koanen? Asik. Asik. Masa itu aja? Iya, betul. Asik. Selain asik, sehat mungkin? Sehat. Menyehatkan ya? Menyehatkan. Bisa banyak seduluran. Nah, itu loh. Banyak seduluran. Terus juga olahraga hitungannya ya. Betul. Terus Koanen sendiri sebenarnya berarti kan kalau udah lama gini ya main layangan, pengalamannya udah banyak banget ya. Banyak sekali ya. Iya. Dulu tuh ngalami nggak Koanen masa-masa layangan tuh cuman uluran gitu? Pernah main di kampung. Oh kalau di kampung? Kalau masih kecil. Oh gitu. Berarti okay. Selama Koanen ini ikut komunitas udah jepretan gini apa gimana? Komunitasnya tahun 98 itu mulai tet factor. Mulai itu udah jepretan tahun ya, segitu. Jepretan. Oh udah ada ya kok ya? Udah. Jadi memang udah lama ya jepretan ini ya. Tapi pakai benang. Benang katun. Oh, katun. Maksudnya yang lama kan belum ada senar mati ya. Jadi zaman dulu tuh pakai katun ya. Katun. Kalau yang molor tuh molornya itu udah ada belum zaman itu? Belum ada. Masih belum benang ada. Semua ya. Benang semua. Oh, gitu. Baru 2011. 2011 baru ada main molor sampai sekarang itu yang senar itu ya. Iya. Oke berarti memang udah menggeluti dunia layangan ini udah lama banget ya kok ya. Udah lama. Dan ya nggak heran kalau permainannya itu jadi kayak enak dilihat tuh, kayak enak gitu kalau nipu lawan, bahkan lawannya sering kena pancing ya kok ya. Iya, kalau Panen ini main. Ayo si Bobby lawan si Mahmud. Yo. Wes, yo. Over the edge, feel like I'm floating through the air.
yeah.